Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Mohon perhatiannya, kami dari petugas akan menyampaikan safety briefing. Safety briefing adalah prosedur keselamatan yang ditujukan kepada tamu, pelanggan, pengunjung, dan karyawan. Saat ini Anda berada di ruang rapat BPMPT Kabupaten Bantul. Ruangan ini dilengkapi dengan dua pintu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dalam keadaan darurat atau bencana, dahulukan wanita, anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan teman Anda yang mempunyai penyakit kronis. Hal-hal yang perlu diperhatikan apabila sewaktu-waktu terjadi gempa bumi. Jangan panik, segera keluar dari ruangan ini dengan berjalan cepat, jangan berlari. Sedikit menunduk dengan kedua tangan di belakang kepala Anda. Jangan kembali untuk mengambil barang yang tertinggal. Bagi wanita, lepaskan sepatu hak tinggi Anda untuk mengurangi cedera. Ikuti petunjuk jalur evakuasi yang ada menuju titik kumpul terdekat, yaitu di sebelah kanan dari pintu ruang rapat. Bagi Anda yang berada di ruang layanan, segera keluar melalui pintu keluar yang berada di depan dan menuju titik kumpul terdekat yang berada di depan kantor DPMPT. DPMPT Kabupaten Bantul dilengkapi dengan bel dan fasilitas APAR, alat pemadam api ringan yang terletak di ruang sekretariat, ruang pelayanan, ruang arsip, dan di depan ruang rapat. APAR terdekat dari ruangan ini berada di dekat pintu keluar ruangan. Jika bel berbunyi, harap jangan panik. Segera ambil APAR dan lakukan pemadaman. Sesuaikan arah angin dan jarak 2-3 meter. Arahkan menuju sumber api secara merata. Jika api semakin membesar dan kebakaran tidak dapat dikendalikan, ambil tisu, basahi dengan air, gunakan untuk menutupi hidung dan mulut. Bernafaslah seperti biasa dan keluarlah dengan cara merangkak melewati pintu keluar ruangan, mengikuti jalur evakuasi yang terdekat. Tetaplah berada di titik kumpul sebagai zona aman sampai ada pengarahan dari petugas keselamatan. Cobalah memastikan jumlah rekan yang bersama Anda. Demikianlah petunjuk keselamatan kerja ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.